Kita beralih ke informasi selanjutnya, menyambut tahun ajaran baru, santri di Desa Redep, Pidijaya Aceh memasak kuah belangong untuk dimakan bersama-sama. Ya, sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, warga Desa Gatak menggelar prosesi kirab Gunungan Lumpia Dulek. Berikut informasinya untuk Anda. Memasuki tahun ajaran baru, para santri di Daya Darussakda Desa Redep Pidijaya Aceh memasak kuah belangong untuk dimakan bersama-sama. Biasanya tradisi kuah belangong dilakukan di penghujung Ramadan. Tradisi ini memiliki makna kebersamaan. Proses pembuatan kuah belangong sangat sederhana. Pertama, siapkan daging sapi atau kambing secukupnya. Lalu iris kecil-kecil, satukan dengan tulang. Setelah dibersihkan, lalu aduk dengan bumbu secukupnya. Daging yang sudah diaduk dengan bumbu dimasukkan ke dalam kuali, lalu dipanaskan di atas nyala api dari kayu selama 30 menit. Beri air secukupnya, lalu aduk selama 1 jam. Setelah daging masak, masukkan sayur nangka atau labu, serta biarkan di atas api selama 30 menit. Acara pesta nikahan, syukuran, sunatan, pokoknya acara apa aja bisa juga disajikan.